Teman, saya kali ini mau kasih tunjuk cara bikin status WA yang menarik menggunakan aplikasi Canva. Ya, buka aplikasinya. Kemudian teman-teman akan melihat menu-menu ini ya. Nah, seperti ini awal bukanya. Kemudian teman-teman klik media sosial. Oke. Klik, kemudian akan tampil seperti ini ya. Nah, ini digeser ya, geser, cari status WhatsApp. Nah, jelas ya. Kemudian klik. Klik. Nah, di sini banyak ribuan template gratis. Nah, saya mau pilih yang ini misalnya. Oke. Nah, ini tulisan dan gambarnya bisa diganti dan bisa hapus yang teman-teman nggak perlukan. Oke. Misalnya saya mau ganti foto produk. Ini berarti klik dulu hapus, hapus gambar, kemudian klik di sini, klik ganti dengan produk yang akan kita tampilkan. Misalnya La Coco misalnya ya. Saya coba. Oke, misalnya ini ya untuk serum. Nah, tulisannya diklik bisa diganti misalnya ya. Ganti mata panda. Anda jadi kempes misalnya, apa jadi hilang gitu ya. Kemudian ini yang ini bisa dihapus, bisa disunting kalimat yang teman-teman mau. Saya coba hapus ya, buat contoh ya. Nah, ini bisa diganti tulisannya ya. Ya, tes aja gitu ya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik download nih di atas, klik download maka akan tersimpan. Nah, setelah tersimpan teman-teman bisa buat status WA gambar yang sudah di download tadi. Jelas ya teman-teman ya.